Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari hari apa ini? Hari Rabu 23. Oke, job ni saya tak buat video sebelum ni. Cuma datang buat yang untuk fitting je. Yang kita pakai casing. Lepas tu untuk lampu. Saya tembuk untuk lampu, kipas pasang. Oke, yang ni switch. Lampu luar, lampu dalam, kipas. Lepas tu untuk DB. Ini DB. DB ni saya dah upgrade. Okay, DB ni saya dah upgrade dah. Cuma ada yang asal dia C16. C16 yang naik tu yang asal. Yang baru saya C6 dengan C16 yang sebelah ni. Itu yang asal. Saya pun tak tahulah orang sebelum ni buat macam mana. Lepas tu untuk ruangan ni. Saya akan tebuk semua lampu. Wiring asal tak usik, cuma wiring ni yang saya usik. Yang ni wiring baru. Okey. Okey, tuan-tuan, sekarang dah jam 7.27, 7.30. Alhamdulillah, siap. Rewiring. Bukan rewiring lah, yang ni baru. Cuma yang ni kemasan lah. Kita nak asingkan dia punya kabel. Lepas tu nak apa ni, saya tak nak bercampur kabel yang saya buat kabel baru dengan kabel lama. Okey, ni DB box. Okey deh. DB box kita pakai 17 way. Ada lagi space. Okey, we nak apa tu? Okey, lampu 3 biji ruang tamu. Yang ni kita akan dismantle balik. Hari ini kita tak akan fitting sepenuhnya, besok kita akan sambung. Lepas tu yang ni sama tak? Tak fitting lagi. Sebabnya, okey, yang dia ni, yang asal dia, dia pakai 3 core ni sini dia. Ha, tengok 3 core. 3 core, 3 lembah, 3 copper, kabel ni dah tak luluskan lah tuan-tuan. Jika rumah tuan-tuan ada pakai kabel ni, buatlah rewiring lain, nasihat saya. Kita nak fitting, bila kita fitting, dia akan patah. Dia akan tinggal dua. Bila tinggal dua, nak bawa beban ataupun load yang tinggi, dia tak boleh support, bahaya. Dia boleh putus dalam ni, ataupun boleh menyebabkan benda ni terbakar. Dia akan jadi cair. Paling-paling apa ni? Paling-paling busuk pun pakai yang 7 core, walaupun tak ada siring. Salah tak ada siring tu, tapi biarlah kita pakai ni pada garis yang ditetapkan lagi. Mungkin ada yang customer dia tak mampu nak bayar yang siring ke apa benda tu. Tapi sekurang-kurangnya kita follow spek dari segi kemampuan dia, kita pakai yang 7 core. Walaupun rumah ni kecil tuan-tuan, tapi kita buat cara pendawaian kena betul. Kena cara betul. Okey, DB saya sini. Okey, jika tuan-tuan tengok C6 ni, C6, 2, lepas tu C16, 1, 2, 3, yang ni yang asal. Yang 4, 1, 2, 3, 4, itu yang asal dia. Yang saya tambah cuma C6, 2, C16, 3. Lepas tu tukar CCB, tukar main switch. Yang asal dia, rumah ni semua dia tiba C16. Itu salah. Sebab tu jika owner rumah ataupun pengguna yang jumpa electrician apa benda ni, yang boleh bagi kos murah, tanya dia kabel spek macam mana. Kalau habis-habis tak ada siring tu, biarlah pakai yang 3-7 lembar. Dan sebab 3 lembar ni tak boleh pakai dah. 3 lembar ni bukan 1.5, dia 1.0. Untuk dulu memang boleh, tapi saya ni tak boleh. Jadi itulah nasihat saya, kebanyakannya orang kampung dia tak tahu. Orang kampung ni memang dia tak tahu apa-apa. Janji lampu menyala, kita pasang menyala macam ni, dia dah seronok dah. Seronok bagai apa ni? Bagai nak mati punya. Tapi kita sebagai electrician, Allah bagi kita ilmu, kita guna cara betul, kita buat cara betul. Itu je nasihat saya. Saya memang cukup-cukup terkilan bila saya datang sini buat wiring. Saya tengok ini standard yang diberi kepada pengguna. Patut boleh bagi 40-50 engines point. Ha, itulah masalah dia. Berbeza dengan cara saya tak bagi 50 ringgit 60 point. Sebabnya saya pakai yang siring. Mesti siring dengan ST saya akan pakai. Tak ada ST,
Sehabis-habis busuk pun sirih saya akan pakai untuk keselamatan kita, untuk keselamatan pengguna. Dijamin. Jadi untuk video sebelum ni masa saya buat di kabel apa semua saya tak buat. Bukan saya tak buat, video tu terdelete. Saya cari-cari nak upload tak ada. Jadi video ni kira overall semua sekali. InsyaAllah besok saya akan datang sambung kabel yang lama untuk bilik ni. Ini. Okay. Bilik ni sebab bilik ni dia akan pakai pendawa yang lama, saya cuma sambung buat keluar. Dia tak dia pun dia tak panjang. Maksudnya dia tak panjang ni, dia tak boleh keluar daripada, tak boleh melepasi siling kapur. Jadi nak tak nak saya kena sambung dah. Jadi tak banyak untuk pendawaian rumah ni, lampu hanya 8 biji, kipas 1 biji, soket plug 4. Itu je saya buat. Tapi saya akan asing semua pendawaian saya, senang. Supaya orang rumah boleh beza apa yang saya buat ni betul atau salah. Jadi saya pun dah nak pergi solat tuan-tuan, dah maghrib. Dari saya, Zahra Engineering, terima kasih yang selalu support saya, yang selalu apa ni, sokong saya. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang selalu beri pandangan, yang selalu beri nasihat. Terima kasih banyak. Itulah, jangan lupa subscribe, share saya punya channel. Semoga saya lebih maju dan berjaya dengan bantuan anda yang Allah hantar kepada saya. Saya tidak akan berjaya dengan diri saya sendiri, melainkan dengan pertolongan orang lain. Itu ya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.